salah satu yang umum ditemukan kuliner di Kalimantan, juga di Samarinda ini, adalah nasi kuning. Biasanya dijual pada saat untuk pagi hari ya, sarapan. Ini ada soto Banjar dan juga nasi kuningnya. Bumbunya ada serundeng, kelapa yang sangrai itu. Lalu lauknya ada ayam, telur, juga yang khas adalah haruan, ikan haruan, ikan gabus. Yuk, ayo kita santap sarapan pagi di Samarinda. Ini apa? Ikan apa, Mbak? Ini haruan ya? Iya. Saya minta ini aja. Lontong, saya tapi jangan kalau sampai lontong ya, lauknya aja. Kuah sama lauk. Ini apa? Kita telur sama haruan deh. Yang unik kita lihat di sini semua atributnya Hello Kitty ya. Dan suasananya pink. Ini juga disebut rumah makan Hello Kitty. Gak apa-apa deh, yang penting rasanya oke.